Polisi di ibu kota Delhi telah menahan seorang pria muda bernama Aftab Poonawalla atas sangkaan membunuh kekasihnya sendiri, yaitu Shraddha Walkar, yang telah hidup bersama selama 3 tahun. Kepolisian menduga Poonawalla membunuh Shraddha Walkar pada Mei silam. Bahkan ia memutilasi tubuh perempuan berusia 27 tahun itu dan menyimpan mayatnya di dalam kulkas rumahnya. Kemudian selama beberapa bulan, dia membuang jenazah kekasihnya potong demi potong ke berbagai wilayah di dalam kota. Poonawalla berada dalam tahanan dan belum membuat pernyataan di publik. Dia berkata di pengadilan bahwa informasi publik yang menyerangnya tidaklah benar. Dan sejak saat itu, cerita mengerikan soal dugaan pembunuhan menjadi pemberitaan utama media masa di India berdasarkan kepingan informasi yang belum diverifikasi. Informasi-informasi ini diduga diberikan polisi yang tak mau disebutkan namanya kepada wartawan lokal. Kejahatan yang berjuluk pembunuhan kulkas ini menarik perhatian besar masyarakat India, sehingga berbagai situs berita online melaporkan peristiwa tersebut dengan perkembangan yang terus diperbarui setiap beberapa menit di laman utama mereka. Kemarahan publik pun tumpah ke jalan-jalan. Bahkan, para pendemo membakar orang-orangan yang dibuat mirip Poonawalla, seraya mendesak hukuman yang berat untuknya. Pengacara, aktivis, dan mantan pejabat polisi menyatakan keprihatinan mereka atas liputan media yang begitu intens. Vikram Singh, pensiunan Direktur Jenderal Kepolisian di negara bagian Uttar Pradesh, menyebutnya sangat tidak bertanggung jawab. Komentar demi komentar yang terus bergulir itu merugikan penyelidikan dan tidak menghormati mendiang. Peliputan tanpa henti ini jadi sulit untuk memisahkan mana fakta dan mana yang opini. Sejumlah laporan pemberitaan terperosok dalam ketidakkonsistenan tentang fakta kasus tersebut, termasuk soal bagaimana pasangan itu bertemu dan kisah tentang hubungan asmara mereka. Shraddha Walkar dan Aftab Poonawalla tinggal di wilayah yang sama di kota Mumbai. Polisi menyebut keduanya bertemu di aplikasi kencan Bumble. Namun dalam laporan orang hilang ke kantor polisi Mumbai pada awal Oktober lalu, ayah Walkar berkata bahwa mereka bertemu pada 2018 di kantor layanan informasi tempat keduanya bekerja. Hubungan Walkar dengan keluarganya renggang karena mereka tidak menyetujui hubungannya dengan Poonawalla. Dalam aduannya ke polisi, ayah Walkar mengatakan dia berupaya menghalangi anaknya melanjutkan hubungan dengan Poonawalla lantaran kami orang Hindu dan Poonawalla adalah seorang Muslim. Kami juga tidak menikah dengan orang di luar kasta atau agama kami. Namun, pasangan itu mulai hidup bersama pada 2019 dan pindah ke Delhi awal tahun ini dengan menyewa apartemen di wilayah Chatarpur Pahade. Polisi menduga Aftab Poonawalla membunuh pasangan hidupnya. Teman-teman pasangan itu dan polisi berkata bahwa keduanya saling bertengkar. Mereka juga menuduh Poonawalla melecehkan Walkar. Pejabat senior polisi yaitu Ankit Chauhan mengatakan Walkar menekan Poonawalla untuk menikahinya dan pada tanggal 18 Mei dia hilang kesabaran dan mencekiknya. Saat Poonawalla dicecar pertanyaan apakah dia tahu apa yang dia perbuat, dia menjawab, apapun yang terjadi adalah tindakan yang tidak disengaja. Pernyataannya itu ditafsirkan sebagai pengakuan. Tetapi Abhinash Kumar, selaku pengacaranya, membantah bahwa Poonawalla telah mengakui melakukan pembunuhan. Kumar berkata bahwa Poonawalla sepenuhnya kooperatif dalam proses penyelidikan. Akan tetapi, sesaat setelah Poonawalla ditahan, polisi mengatakan pria tersebut telah mengakui kejahatan yang dilakukannya dan memberikan sejumlah petunjuk untuk menemukan bukti-bukti lain. Setelah itu, polisi menggeledah apartemen Poonawalla dan membawanya ke hutan terdekat. Polisi berkata, dia telah membuang beberapa bagian tubuh Walkar. Kemudian Poonawalla menjalani tes poligraf atau tes kebohongan dan diperkirakan akan menjalani tes analisis narkoba. Poonawalla akan disuntikan obat yang dikenal sebagai serum kebenaran, yaitu sebelum diinterogasi. Meskipun tes tersebut tidak diterima di pengadilan, namun seorang hakim memerintahkan agar tes ini dilakukan. Setelah polisi mengatakan Poonawalla berupaya mengaburkan fakta dengan memberikan pernyataan yang bertentangan, kemudian polisi memberitahu pengadilan bahwa 80% penyelidikan mereka telah selesai, tapi mereka masih mencari bukti penting yang bisa mengungkap kasus tersebut. Tidak ada barang milik Walkar yang ditemukan dari apartemen tempat pasangan ini tinggal dan beberapa bukti mungkin telah hilang lantaran peristiwa tersebut sudah lewat berbulan-bulan lalu. Polisi juga mengatakan mereka percaya bahwa senjata berat dan tajam seperti gergaji besi atau pisau daging digunakan untuk memutilasi tubuh Walkar. Hanya saja, polisi belum menemukan benda-benda itu. Selain itu, tulang-tulang yang telah ditemukan di semak-semak belum dipastikan identitasnya dan beberapa laporan menyebutkan bahwa kualitas temuan itu mungkin rusak karena ditemukan beberapa bulan setelah insiden pembunuhan. Setelah menyelam,
mengambil beberapa tulang dari sebuah kolam di daerah Maidan Gharhi di Delhi untuk mencari lebih banyak bukti, maka timbullah kritikan terhadap kepolisian Delhi bahwa mereka hanya memiliki sedikit bukti. Kasus ini pun sepenuhnya dibangun dari bukti-bukti yang tidak kuat dan terancam diabaikan di pengadilan. Bahkan, saat pihak pemberitaan BBC berupaya menghubungi kepolisian Delhi, mereka berkata sedang sibuk dengan penyelidikan. Tapi pensiunan pejabat polisi Vikram Singh mengatakan, ada banyak bukti bertebaran dan penyidik yang terampil akan menguak kejahatan ini. Kadang dibutuhkan waktu untuk menemukan senjata yang dipakai dalam kasus kejahatan. Tapi jika Anda menemukan setetes darah, atau air liur, atau bahkan potongan daging, maka kemungkinan besar kasus ini bisa terungkap. Di samping itu, pihak polisi berkata ada bukti langsung yang cukup untuk melawan Punawala. Mereka tinggal bersama. Ada laporan dari tetangga dan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Walker sering masuk dan keluar rumah, jadi dia tak punya banyak jalan untuk kabur. Adapun pengacara Punawala, yaitu Kumar, mengatakan dia mengerti bahwa kasus ini merupakan tantangan. Jadi jika memang diketemukan daging dan juga tulang yang membusuk, kenapa harus repot-repot mencari bukti lain soal air liur dan juga darah? Pertanyaan besar, apakah benar kasus ini bukan hanya sekedar pembunuhan antara kekasih, tetapi lebih soal tentang kebencian terhadap agama tertentu? Sehingga apapun kesalahannya, maka harus diekspos sebesar-besarnya. Dan untuk membuktikan bahwa kebencian mereka terhadap agama tertentu adalah benar adanya. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.